dan ia ditundukkan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bayangkan, lu jadi wakilnya Tuhan, saudara. Amin. Dan dia, apa namanya, menghukum apa? Dunia. Jadi kita diberikan kuasa untuk menyatakan salah atau benar atas seseorang, saudara. Itulah orang yang mengalami kasih karunia, amin, saudara. Makanya kalau orang benar kalau ngomong tuh hati-hati, amin, saudara. Kalau saya bilang begini sama si Tuhan, kalau hati-hati, ikut diajar Tuhan, karena kau salah. Nah, kita ini punya kuasa untuk mengatakan itu. Itu sebenarnya Tuhan bilang apa yang kau ikat di bumi terlepas di surga. Hati-hati berbicara, amin, saudara. Kalau orang itu benar-benar mengalami kelimpahan kasih karunia, amin, saudara. Orang-orang yang sangat berbahaya di mata setan, amin, saudara. Maka orang yang benar paling dibenci sama orang-orang yang kompromi dengan dosa. Saya ulangi lagi, orang-orang yang benar yang mengalami kelimpahan kasih karunia itu paling tidak disukai orang yang suam-suam hukum. Saya ulangi lagi, orang-orang yang mengalami kelimpahan kasih karunia itu paling tidak disukai orang yang coba, nggak apa-apalah harus sedikit. Pasti dia nggak suka ketemu. Agak ngeri atau gimana, gak nyaman dan sebagainya. Tapi kalau dia juga rindu mengalami kelimpahan kasih karunia, pasti rindu ketemu, amin, saudara. Saya rindu Tuhan, amin, saudara. Karena dia lah kebenaran. Pekerjaan membangun baktera itu memakan waktu. Alkitab mengatakan 100 tahun, saudara. Gak lama ya, it's long time. Angkat kayu, turun lagi dari bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. 100 tahun itu bukan waktu yang singkat. Wajarlah kalau dia dihina, ya, saudara. Kalau tiap hari kau bilang, raja malam pun datang, raja mana-mana. Ya, nantilah kamu lihat, amin, saudara. Diawali dengan menebang pohon dan semua dilakukan oleh Nuh dengan taat. Move with godly fear. Dilakukannya tetap dengan takut dan hormat sama Tuhan. Walaupun ini sampai kapan Tuhan, ini kita nggak tahu dibayangin di mana, di Jakarta banyak. Tapi lakukan terus dengan takut akan Tuhan. Amin. Nggak tahu nanti akhirnya bagaimana, tapi jalan aja dengan Tuhan. Yang mengerti keadaannya. Meski lu tidak melihat hujan, lu nggak lihat tanda-tanda akan ada bah, tapi dia lakukan dengan takut akan Tuhan. Amin. Maka dibutuhkan orang-orang yang seperti ini di akhir zaman ini. Amin. Yang mengalami kelimpahan kasih karunia. Mari katakan kelimpahan kasih karunia. Kalau mengalami kelimpahan kasih karunia, penuhlah kuasa dalam diri. Maka dia akan bilang begini, ketika ada tantangan datang, Allah akan memenuhi segala kebutuhanku, keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin, saudara. Amin. Itu iman, amin, saudara. Amin. Saya melayani dengan iman. Saya menyembah Tuhan, amin, saudara. Amin. 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 Saya tidak perlu melulu sama saudara. Saya melayani dengan Tuhan. Saya berjalan dengan Tuhan. Amin. Saya mengasihi Tuhan. Bagian kau yang menyembah dia. Bagian kau mengerti bahwa gereja itu adalah dia harus bergerak. Dia harus beritakan Injil. Dia harus ketemu orang. Dia harus doakan orang. Amin, saudara. Amin. 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 Orang bilang, Pak, bilang lagi. Siap. Saya tidak pernah bilang, enggak ada. Siap. Amin, saudara. Karena kita dipersiapkan untuk itu. Bukan karena saya pendeta, semua orang percaya, amin, saudara. Amin. Maka orang benar itu, dengar baik-baik, orang benar itu, dia akan menghasilkan satu karya kebenaran yang akan dikagumi orang. Bukan saat dia mengerjakannya, amin, saudara. Amin. Waktu Petrus agung meninggal, orang mengagumi. Tapi siapakah yang tahu perjalanan dia mengawalinya, amin, saudara. Amin. Orang membuat, walaupun apa pada waktu tentang sekarang Pak Alex gitu, tapi orang mengagumi karya Tuhan mulai pembangunan gereja itu, amin, saudara. Tapi apa yang dikerjakannya, orang pernah tahu kah? Tidak tahu, amin, saudara. Kadang-kadang orang tentang jemaatnya, karena tiba-tiba dari sini dia pindah ke minder, dia, loh kenapa pindah kita jauh? Taat aku dengan Tuhan, amin, saudara. Amin. Tapi sekarang ini mereka mengerti lah Tuhan, mereka karya Tuhan atas seseorang. Maka dengar baik, orang benar itu garis bawahi orang benar. Orang benar. Mari kita orang benar. Orang benar. Yang mengalami kelimpahan kasih karunia. Itu orang pasti
menghadirkan karunia kebenaran yang luar biasa. Orang kau mengerti. Inilah yang ditinggalkan orang kepada keturunannya. Amin. Amin. Nanti orang kita sudah meninggal, terus tiba-tiba di sana ini main Tuhan. Luar biasa memang di pasar Bogor itu. Amin, saudara. Intinya itu aja, amin, saudara. Amin. Daud nggak tinggalkan, nggak ngajarin Salomo berperang, dia hanya ngajarin apa? Hidup benar, amin, saudara. Tiap hari ajarin firman. Maka Salomo orang paling berhikmat di atas bumi ini, bumi ini, saudara. Orang paling bijak itu firman. Amin. Amin. Jadi karya kita bukan kita wadah rumah mewah, enggak. Karya kita adalah ketika keturunan kita itu berbeda sama keturunan orang yang lain nanti. Itulah karya yang terindah, amin, saudara. Amin. 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 Kalau contohnya Basuki duduk-duduklah sama keluarga yang lain, kakaknya yang lain duduk. Saya yakin dari kakak-kakaknya lain pasti ada iri, amin, saudara. Karena anaknya menggembarakan ribuan jiwa, amin, saudara. Paham gak maksud saya? Amin. Oh, kok bisa kaya tapi anakku kaya, tapi dia berkenan di mata Tuhan. Amin, saudara. Amin. Melayan Tuhan dengan jemaat yang begitu banyak dihormati orang, saudara. Itu luar biasa. Masa tua kita dihargai, anak-anak kita disanjung sama orang, diberikan kehormatan dan kemudian satu kali lah contohnya si Pandri ini jadi hamba Tuhan lah, terus turun gitu. Seorang apa orang sama Pak Pandri. Kenapa? Dia cinta Tuhan. Yang di belakang siapa? Bapaknya lah Pak Sherman. Dia pasti gini. Bagus, bagus, bagus. Amin, saudara. Bangga, amin, saudara. Kenapa saya merasakan itu yang mengetikkan amin? Amin. Waktu saya keluar dari siasat, bapak saya di belakang duduk. Terus saya duduk, saya khotbah, saudara. Hari itu kita kakak di gor, saya khotbah. Bapak saya begini-begini pengen tongkat. Sudah bilang, anak punya itu loh, begitu kan, saudara? Anak punya itu kan orang Batak begitu. Anak punya itu, anakku. Nah satu kali saya kakak di situ, ke mama saya ikut, kakak saya ikut dari Medan. Itu ribuan orang, kan, saudara? Terus waktu aku jalan, mama saya di belakang. Pak, Pak Pendeta, semua orang, Pak. Terus dia maksudnya, anak siapa jalan gitu, maksudnya anak kulit sini gitu. Sambil dia jalan, pura-pura. Mama saya kan tinggal sandiwara, sudah. Pura-pura dia pakai emas-emas jalan. Gitu, dalam hati yang itu. Tapi saya senang. Karena saya membuat mama saya bangga, sudah. Amin. Bukan satu orang, ribuan orang lagi di kakak di semoga. Dan saya keluar di mana-mana, dia lihat saya keluar pahamnya, sudah. Waktu saya dibuka, saya lihat yang hanya keluar. Anakku itu paling kecil itu berbandel itu katanya. Ada satu kebanggaan, amin, saudara. Bayangin aja dia gak pernah didik saya pakai kaca kita. Bangga-bangga, apalagi kita orang benar melahirkan orang benar. Puas rasanya, amin, saudara. Amin. Bapak saya gak puas, dia gak puas kayak sekolah saya. Tapi betapa puasnya dia ketika dia kompang tangan saya dulu, amin, saudara. Jubah aku berikan. Amin. Allah Noah yang paling penting. Kita baca 2 Petrus saudara, ayat 2. Ini akan terakhir dengan beberapa ayat poin terakhir. Noah, 2 Petrus 2 ayat 5. Semua kita baca ya. Dan cepat, 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, ya, bukan pasir yang purba ya. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, apa saudara? Pemberita kebenaran itu, apa? Pemberita yang mengerti keramai. Pemberita kebenaran itu, Pak Set katanya. Apa saudara? Coba baca yang lima. Pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang kasih. Dikatakan Batsed Noah, tapi menyelamatkan Nuh, one of 8 people, satu dari antara 8 orang, si pemberita kebenaran, amin, saudara. Amin. Jadi ada 8 orang yang diselamatkan, tapi hanya satu yang memberitakan kebenaran. Amin. One of 8, jadi satu dari 8 orang, hanya satu pemberita kebenaran. Amin. Dan jadi diselamatkan juga, tapi begitu sampai sekarang, yang 7 nama itu kita akan tahu.